Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang hamba mengerjakan pahala kemenangan
suci Roma. Begitu pula sebaliknya, apabila seorang hamba mengerjakan maksiat berdosa kepada Allah, dosanya berlipat-lipat ganda na'udzubillah min zalik pada bulan suci Ramadan. Oleh karenanya bulan inilah bulan yang dikatakan lumernya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah kita untuk melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan, niscaya kita mendapat ridha-Nya Allah dan ridha-Nya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Beberapa keutamaan masyarakat muslimin rahimakumullah yang ada di bulan Ramadan ini, antara yang pertama adalah bulan pengampunan dosa. Inilah waktu yang terbaik untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan Ramadan maghfirah, Ramadan yang penuh ampun. Bulan inilah kita banyak istighfar, kita banyak taubat, salat sunat taubat, menyesali, meninggalkan perbuatan yang dosa yang selama ini kita perbuat untuk selama-lamanya. Karena bulan ini adalah bulan maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa keutamaan bulan Ramadan berikutnya? Keutamaan bulan Ramadan berikutnya adalah pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal sedekah fi Ramadan, paling baik bersedekah itu dalam bulan suci Ramadan. Berlipat ganda pahala yang Allah kasih kepada hamba-Nya pada bulan ini apabila kita banyak bersedekah pada bulan suci Ramadan. Sedekah apa saja yang kita miliki, enggak usah kita paksakan. Tetapi apa yang kita miliki, kita bagi. Kita punya makanan, kita bagi juga untuk orang yang tidak mempunyai makanan pada saat berbuka puasa. Itu pahalanya luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Kita lihat banyak sekali orang bersedekah makanan untuk berbuka puasa. Ini pahalanya luar biasa, karena dia mengejar pahala yang lipat ganda pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, keutamaan bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh barakah. Ramadan mubarak, Ramadan yang penuh berkah. Berkah bagi orang yang menjalankan puasa, berkah orang yang jualan puasa, berkah semua orang yang miskin dan yang kaya. Ini adalah bulan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan Ramadan mubarak. Kemudian yang keempat, bulan Ramadan ini mempunyai keistimewaan, keutamaan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'anul Karim, yaitu pada bulan suci Ramadan, yang dikenal dengan Nuzulul Qur'an. Tanggal 17 Ramadan, bulan yang pertama ini adalah saat ayat pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Jabal Nur Bahirah. Itu yang pertama kali ada pada bulan suci Ramadan. Baginda Rasulullah menerima wahyu yang pertama, yaitu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini bulan diturunkan Al-Qur'an. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimahumullah, keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan yaitu terkabulnya doa-doa kita, mustajab doa-doa kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, bulan inilah adalah bulan yang doa, di mana dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Allah dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku kata Allah, niscaya aku akan perkenankan permohonan kalian. Inilah janji Allah di dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya, perbaikan
kita berdoa, perbanyaklah kita berzikir, perbanyaklah kita ibadah bulan suci Ramadan. Kita minta kepada Allah, kita minta harapan doa kita diselamatkan, diampuni segala dosa-dosa kita, inilah pada bulan suci Ramadan. Kemudian istimewanya lagi, utamanya lagi pada bulan suci Ramadan, yaitu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang Allah janjikan, di mana akan diturunkan ribuan malaikat, jutaan malaikat untuk mengaminkan doa-doa kita, yaitu pada Asrul Awakhir, pada 10 yang terakhir, tetapi pada malam-malam yang ganjil Allah turunkan. Bisa dikatakan 21, 23, 25, 27 atau 29. Itulah malam-malam ganjil yang Allah akan turunkan yang namanya Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung, 1 bulan, 1 tahun itu 12 bulan. Kalau 1000 bulan berapa? 83 tahun umur kita belum tentu sampai 83 tahun. Kejarlah, raihlah Lailatul Qadar. Kita bisa datang ke masjid, kita ramaikan masjid dengan iktikaf, salat qiyamul lail, berzikir, berdoa, baca Quran, tadarusan Quran. Kita isi malam Lailatul Qadar, niscaya kita diampuni segala-gala dosa-dosa yang pernah kita perbuat, dan juga kita doa kita, permohonan kita diambilkan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu istimewanya bulan suci Ramadan. Gak ada malam-malam yang lain selain bulan suci Ramadan. Kecuali bulan suci Ramadan, ada malam Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikah, Allah akan turunkan malaikat untuk apa? Mengaminkan doa hamba-hamba yang soleh dan soleha pada saat malam Lailatul Qadar. Masya Allah, itu yang diraih, kepingin banget. Jadi jangan sampai 10 yang terakhir kita lengah, kita sibuk dengan kesibukan dunia, mudik pada malam Lailatul Qadar. Sayang, kita lewati malam Lailatul Qadar begitu saja, karena kita belum tentu akan ketemu lagi pada tahun yang akan datang bulan suci Ramadan. Tidak ada yang jamin. Siapa yang bisa jamin umur kita? Ajal kita tidak ada yang bisa jamin. Qul'atin gharib, yang akan dekat itu datang adalah kematian. Muda, tua, sehat, sakit, suka atau tidak suka, kematian pasti akan dialami orang-orang. Kalau nafsu dan ikatul maut, tiap-tiap berjiwa pasti akan mati. Persiapkanlah kematian kita. Jangan kita kebanyakan manusia lalai mempersiapkan kematian. Kadang-kadang kita banyak sekali mempersiapkan kehidupan. Kita nanti mau bagaimana hidup kita, kepengen di mana, tinggal di mana, kerja di mana, sibuk di mana, ngumpulin duit di mana. Itu yang ada yang kita pikirkan di otak kita. Tapi kita lalai, kita lupa, kita tidak mempersiapkan kematian. Padahal dekat atau lambat, cepat atau lambat, itu semua kematian pasti akan semuanya mengalami setiap manusia. Bersiaplah, persiapannya itu dengan bekal-bekal takwa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pendapat tentang masalah kemungkinan manusia masih bisa dikasih umur yang panjang pada saat kita ini. Kita dikasih masih nafas oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat sampai saat ini. Boleh jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan Allah kasih masih panjang umur, masih hidup saat ini,
karena ibadah kita masih dianggap kurang. Tambahlah ibadah kita, tambah giatlah ibadah kita, di mana saja, kapan saja, karena kita dikasih, masih dikasih panjang umur oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua, boleh jadi kita dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita disuruh banyak taubat, banyak dosa kita, kita disuruh banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua itulah kemungkinan yang Allah masih kita kasih umur 40 masih hidup, 50 masih hidup, 60 masih hidup, apalagi 70 masih hidup, Masya Allah 80 apalagi. Kemungkinan dua itulah yang harus kita kerjakan selama kita masih hidup di dunia. Masyaallah Rasulullah. Selain dari berbagai banyak sekali kemuliaan keutamaan bulan suci Ramadan, ada kemuliaan ya yang disampaikan oleh hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan dan shoma Ramadan dan ibadah wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari. Ini yang akan kita kepingin dapat seperti ini. Ada beberapa tingkatan puasa yang kita jalani selama ini. Di mana posisi kita? Kita sendiri yang paling tahu. Yang pertama adalah tingkatan yang paling bawah adalah puasa lil'am, puasa umum, puasa orang awam yang hanya menahan lapar haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu dalam puasa lil'am, puasa umum, puasa orang awam. Itu paling rendah tingkatan puasa. Kemudian yang kedua, dikatakan ada puasa khas, puasa khusus. Puasa khusus itu adalah puasa bukan saja dia menahan lapar, haus, nafsu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi seluruh anggota badan mereka berpuasa. Matanya puasa, tak boleh lihat yang haram-haram. Mulutnya juga, lidahnya dijaga, gak boleh ngomong jelek-jelekin orang, gibah orang, ngomongin keburukan orang. Tangan berpuasa gak boleh kita ngerjain maksiat, nyakitin orang, zalimin orang. Kaki kita juga harus melangkah ke tempat yang baik, gak boleh ke tempat maksiat. Jika berpuasa bukan saja menahan lapar, haus, dan nafsu, tetapi juga menahan anggota badan seluruhnya, itu adalah puasa khusus. Ini adalah puasa yang merupakan orang-orang yang termasuk orang minas solehin dan orang-orang yang soleh. Ini yang tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah puasa khusus, khusus bagi yang khusus. Ini yang paling tinggi. Bukan saja dia puasa menahan lapar haus nafsu, puasa anggota badan seluruhnya, matanya puasa, tangannya puasa, lidahnya puasa, kakinya puasa, tetapi dia meninggalkan kesibukan dunia, dia hanya berkonsentrasi takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling tinggi, namanya puasa khusus. Siapa itu puasanya? Puasa lil anbiya, puasa para nabi, puasa lil awliya, bagi para wali-wali, puasa al-muqarrabin, orang yang dekat sekali dengan Allah. Itulah puasa khusus. Dia tinggalkan kesibukan dunia, tidak satu pun dia sentuh kehidupan dunia. Dia hanya sholat, puasa, itikaf, baca Quran, istighfar, zikir, kesibukan dunia semua tinggalkan. Komunikasi handphone tidak pakai, televisi tidak melihat, orang tidak dibaca sama dia, dia hanya tidur dan istirahat. Itulah yang dilakukan oleh para nabi dan para awliya. Itulah yang namanya puasa yang paling tinggi. Itu dinamakan puasa khusus. Di mana kita berada? Tentu kita yang paling tahu diri kita sendiri.
Jangan sampai sudah sekuat ini kita masih puasa cuma nahan lapar haus saja. Ya, ini adalah puasa yang paling rendah. Puasa lil am, puasa umum yang paling rendah tingkatannya. Coba kita tingkatkan dari sekolah SD kita belajar puasa lil am, puasa umum enggak apa-apa. SMP naik, SMA udah ada etika, kuliah apalagi mahasiswa, apalagi para dosen, para karyawan naik semua, bahkan bisa kepingin sekali kepada seperti para puasanya para nabi dan para ulama. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa mengambil hikmahnya, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa ini kita akan meraih ketakwaan insyaallah. Ja'alana Allah wa iyyakum min al-wasil al-amin wa adkhalna iyyakum fi zumrati ibadihi as-salihin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونفعني بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات الذكر الحكيم. وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil-iman wal-islam, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram, wa syahadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul anam, allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيهم بالمؤمنين من عباده فقال تعالى عز وجل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وملائكة المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات مقادر الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير رب اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر قيموا صلاة